tanggal 6 Juli 1998, di mana tragedi yang memakan ratusan korban, di antaranya perempuan dan anak-anak. Saya dari Buk wilayah Biak Supiori, tapi juga saya adalah korban Biak Berdarah peristiwa 18 tahun yang lalu. Kami korban adalah bukti kejahatan militer Republik Indonesia. Kami adalah bukti kejahatan militer Republik Indonesia. Tanggal 6 Juli 1998, di mana tragedi yang memakan ratusan korban, di antaranya perempuan dan anak-anak. Banyak perempuan-perempuan yang diperkosa, perempuan-perempuan hamil yang dibunuh, perutnya disobek dan bayinya keluar dari perut. Perempuan-perempuan itu alat vitalnya dibakar, dimasukkan lilin ke dalam vagina. Apakah ini perbuatan manusia atau perbuatan biadab? Ini manusia semua lahir dari rahim perempuan Papua. Tapi rahim perempuan Papua tidak dihargai oleh militer Republik Indonesia. Kami sebagai saksi yang melihat sendiri bagaimana kejahatan, kebengisan militer Republik Indonesia. Tidak ada manusia yang keluar dari lubang batu. Semua manusia itu lahir dari rahim seorang perempuan. Termasuk orang Papua lahir dari rahim perempuan Papua. Saya mau katakan, mengapa laki-laki Papua membiarkan tempat di mana kamu duduk dan kamu tinggal di dalam selama 9 bulan, dan pintu di mana kamu keluar ke dalam dunia ini, apakah diperlakukan seperti ini? Kami perempuan mengatakan tidak, tidak, tidak. Hentikan ini, cukup. Kami juga manusia yang Tuhan ciptakan sama seperti saudara-saudara di Indonesia lainnya, dan di dunia ini kami juga diciptakan sama seperti kamu. Kami bukan kera, kami bukan monyet, kami bukan anjing, tapi kami manusia yang sama seperti manusia yang lain di dunia ini.